Jadi nanti itu yang kedua ya. Oke. Sebelum pembagian tugas, pertama setengah-setengah berikutnya abu-abu lah. Jadi tetap harus. Nah, yang kita ambil sesuai dengan aplikasi dan sudah disimak, muncul opsi yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. SMP 1330 EKM yang dipakai adalah opsi mandiri berbagi. Ya, satu lagi yaitu mandiri berbagi, yaitu bagi sekolah-sekolah yang sudah PSP, program sekolah penggerak yang ada di Kemendikbud. Banyak ya? Ada 10. Nah, di kita mah mandiri berbagi. Oleh dan kemudian bapak nanti ketika saya sebutkan bapak ibu nama dirinya mandiri kelas itu, tolong ini lagi-lagi saya tekankan rajin membuka UPNM ya dengan apa ya dan username passwordnya sudah dipilih ya, nanti mau buka UPNM itu ya sudah pernah membuka belum bapak di HP juga sudah. Itu harus berjalan beriringan kita dengan password username password direct dan kemudian kelas 7 sesuai dengan Pak Sigi Pak Gunung Pak Jayat karena tim pengembang sekolah yaitu 2 rombel kelas 8 GH 10 jam 2 kali 5 dengan 10 khususnya itu kemudian itu satu minggalnya masih di SMP 2 Sinarwangi. Rencana mau mutasi ya kita siap, rencana sudah siap ya. Sejujurnya ini tangan. Itu untuk yang ke-6. Yang ke-7 IPS. Yang pertama Ibu supaya ibu tidak bingung ya. Ini kelas 7 intrakurikuler. Ya, yang tadi IPA-nya 2 jam, 8-2 jam. Kalau yang kelas 7 8 dan 9 itu tetap ya. IPA-nya 3 jam kali 8-24. Begitu juga kelas 9. Nah, bagaimana realisasi di proyek? Ini semua harus tahu. Sebab kalau guru kelas 7 tahu, yang lain tidak tahu, jadi bingung nanti bentrok gitu ya. Sebab diantaranya ada yang kelas 7 ngajar, di kelas 8 dan 9 juga ada yang ngajar. Misalkan nih, proyek 1, kita ambil dalam PMM itu dalam 1 tahun itu ada wajib 3 topik. 3 topik kelima. Kita ngambil 3 topik. Ya, topik pertama tentang kearifan lokal. Kita membuat kreativitas dari sampah, kemudian suara demokrasi yang kedua dan ketiga adalah tentang sejarah yang ada di lingkungan. Kita ambil proyek pertama P15.